bersama kita Humas Polres Tegal. Akan saya tunjukkan dari rest area yang berada di jalur tol serta apa saja yang perlu kita lakukan saat mudik. Tapi sebelumnya saya ingatkan, like dan subscribe channel Polres Tegal. Oke, ayo. Kita udah sampai di exit tol Tegal. Nah, tol Tegal ini sepanjang 30,6 km. Jadi cukup panjang ya. Tetapi dengan dua rest area. Nah, rencananya kita mau ke rest area Penarukan Juwarna. Oke, lanjut Kemon. Sip. Oke, Kemon. Selamat siang Mitra Humas. Ini panas-panas kayak gini enaknya. Aduh, es. Tapi ini bulan puasa ya. Bulan puasa kita harus puasa. Sebentar lagi hari raya Idul Fitri. Nah, saya sudah sampai ini. Sudah sampai di area Penarukan Juwarna. Lokasinya pada KM275. Dan di sini fasilitasnya mulai dari tempat parkir, terus musola, tempat ibadah, ya, terus rumah makan ada, bengkel ada, untuk pengisian BBM juga ada, dan juga disediakan tempat istirahat. Baik, nggak usah lama-lama, mari Mitra Humas kita lihat di dalam. Ayo. Kita ke pos pengamanan dulu ya. Siapa? Ini Bapak Tentara TNI. Nah, jadi di sini ada TNI, ada tim kesehatan, ada Polri, ada Brimob, semuanya lengkap. Ayo kita masuk dulu. Ya Pak. Nah, ini Mas Brimobnya, ya. Terus ada anggotanya juga. Ah, ini juga. Nah, keren, ganteng. Oke. Jangan lupa selalu ikuti vlog kami ya. Langsung subscribe dan like di channel Polres Tegal. Tapi sebelumnya kita ke itu dulu rest area. Ayo. Ada dari Dinas Kementerian. Ini adalah MCK portable langsung dari bus. Jalan. Jadi wujudnya bis tapi dibuat toilet nyaman. Musola ini ada untuk wudhu dan juga untuk ibadah sholat zuhur. Silakan. Ini di sini lokasi parkir untuk kendaraan ya. Sampai di tempat makan ya, tempat makan, posko makan. Silakan bisa memesan makanan di sini. Oke, sip. Mitra Humas, di sini ada 10 kamar kecil disediakan toilet dari rest area Penarukan, jadi bisa memanfaatkan untuk prianya 5 dan untuk wanitanya 5 kamar kecil. Baik, kita lanjutkan lagi ke bengkel. Sip. Baik, sekarang kita udah di bengkel. Kita tanya-tanya aja langsung. Mas, Mas Muhammad Iqbal, Pak. Muhammad Iqbal. Mas Muhammad Iqbal. Ini
bengkelnya itu melayani apa aja. Terus kalau dari Mitsubishi sendiri tuh di rest area 275 ini melayani yang ringan-ringan pak, seperti hanya pengecekan radiator, air tangki, terus kita juga tekanan angin ban. Oh iya. Kalau untuk petugas sendiri itu sehari ada 5 orang pak, yang terdiri yang terdiri dari 2 mekanik, 1 leader, terus yang satu lagi service SA pak. Ini saya melihat tadi ada tempat istirahat itu ada buat customer. Iya. Oh buat customer. Itu jadi kalau udah capek di sini, jadinya langsung. Di mobilnya ditinggal, mobilnya ditinggal, customernya istirahat. Nah, itu jadi kita sambil istirahat, mobilnya diservis, udah semuanya beres, dibangunin sama Mas Iqbal, tinggal jalan. Sip. Lihat ada motor Satgas BBM. Ini sedikit aja mau tanya, ini konstruk di Pertamina melayani apa aja ini? Melayani Pertamax sama Pertamina X. Terus oli ada pak? Oh oli ada. Ya. Jadi melayani semua BBM, Pertamax sama Pertamina. Kita lanjut untuk tanya-tanya lagi. Mobil tankinya langsung disiagakan di sini. Apabila kekurangan BBM langsung diambilkan gantian lagi. Jadi jangan khawatir di rest area kekurangan BBM sudah disiagakan dari Pertamina. Oke kita tanya dulu. Selamat siang ini Mas, dengan Pak siapa? Ajis. Pak Ajis, saya mau ngambil sebentar waktunya gimana untuk pesan-pesan untuk mudik tahun ini. Alhamdulillah lancar, BBM udah banyak, aman. Oke, udah itu aja. Oke, terima kasih sekali. Tapi jangan lupa ya, tetap sabuk pangan. Paket. Ya, paket. Terima kasih sekali. Mbak, semoga selamat. Amin. Nah, itu tanggapan dari salah satu pemudik, sakit, udah mulai lancar, udah lebih baik dari tahun yang lalu lagi. Oke, sip, kita tanya satu lagi ya. Selamat siang Pak, waktunya dengan Pak siapa ya? Pak Selamat Triadi, ini saya mau tanya sedikit aja gimana mudik tahun 2018 ini. Lancar. Oh lancar, kalau untuk pengamanan masyarakat setiap berapa meter, mungkin 100 atau 200 meter itu sudah ada petugas yang berjaga. Dan jalannya pun lancar, kita terima kasih banget sama pemerintah. Oke, ya terima kasih sekali ya Pak ya, semoga selamat sampai di tujuan. Sekian dulu, nanti kita berjumpa lagi vlog berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Minal Aidin wal Faidin. Kami keluarga besar Polres Tegal mohon maaf lahir batin. Oke.